Hello guys, welcome back to another video. Okay guys, untuk kali ini aku bukan nak share pasal video mancing, tapi aku nak share satu video tentang unboxing. Ini unboxing kali kedua dalam channel aku. So ada kotak yang agak besar. Tak sabar aku nak buka sebenarnya. Aku baru receive barang ni, and barang ni aku beli masa sale 11/11. Okay guys, aku malas nak bibir panjang. So, kita tengok apa yang ada dalam ni. Sebenarnya barang ni aku dah lama fikir untuk buka, untuk beli. Tapi sekarang baru ada kesempatan. So first aku dapat M4 camera store. So, korang boleh tengok. Thank you. So ni barang-barang yang apa aku dapat. So ada macam-macam gift kat sini. And total. Tapi disebabkan sale 11/11, aku jimat almost 200 setengah. So thank you Lazada. Right. So first aku ada baju kat sini daripada M4. And ini baju GoPro kalau salah aku. So sini kain bags. Oh, pun kain. And akhirnya finally guys, setelah kamera aku almost 7 tahun. And then this a new one for ganti. Aku harap lepas ni video aku lebih cantik, walaupun hanya Hero 9 bukan Hero 10, sebab Hero 10 dah keluar sekarang. Tapi aku rasa Hero 9 cukup lah. Jimat sikit sebab Hero 10 harga starting RM2,300. Alright, so sun camera kita letak tepi. And ini dia punya satu set yang aku belilah. Memory card daripada Alexa 64GB. So floating, ini yang lama pun aku ada, aku memang takkan guna. So ini orang panggil apa yang gantung-gantung ni, so itulah. And three way, tapi ini bukan original, at least tak apalah sebab harga tu memang amat murah. 1.7 sebenarnya harga market camera sahaja, set camera ni sahaja inbox 1.799. So saya dapat harga yang murah, dapat ini. So aku ada dua bateri daripada Telesin. And ini dia punya case silicone cover. So kotak ni dah tak ada apa-apa, so kita letak tepi. Dan aku akan susun barang-barang ni. 3-way floating. Ini okay, ini dia punya screen protector. Berapa barang aku dapat untuk set ni? Susun je cantik. And ni baju. So total aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dengan harga 1,748. After discount aku hanya bayar dalam 1,540 kalau tak salah aku. So around 200 discount. So nak buka gengs. Okay, daripada bawah. Okey, daripada bawah sebenarnya. Okey, ni tarik aje. So jeng-jeng kamera ni. So apa inbox apa yang aku dapat? Kamera lah, Hero 9. Sebenarnya ni first GoPro aku. GoPro sebelum ni aku punya action cam adalah Yeecam 4K. So masa tu aku beli 1200, aku pakai almost 7 tahun, memang sangat berbaloi lah. So ini kamera. And dia punya mounting.
original battery, ini stand juga, mounting stand, and ini and cable. So nothing, this manual, bukan subscribe to GoPro, stiker macam biasa daripada GoPro, Florida is manual, and dia punya bag agak cantik, ada bag, so senang nak bawa ke mana-mana. Alright guys, akhirnya. Sebenarnya aku nak beli lama dah, tapi disebabkan aku tunggu Osmo Action daripada DJI untuk Osmo Action 2. Tapi bila dia keluar, aku tengok untuk model baru ni amat kurang sesuai, so aku ambil keputusan untuk beli GoPro lah, Hero 9 ni. Agak berat daripada kamera yang aku pakai sekarang ni, aku tengah record ni. Aku pun still record dengan action cam, sebab aku action cam e-cam lama aku hanya ada 2 kamera, termasuk ni lah 2. So aku harap lepas ni video aku lebih berkualiti. Okay, untuk video sebenarnya aku masih banyak video yang belum edit, yang lama. Aku tak tahulah apa mood aku, spoil sangat, aku tak ada mood untuk edit video. Aku rasa ada dalam 10 trip yang belum edit. Aku harap dalam masa terdekat ni aku ada mood. Selepas edit video unboxing ni mungkin aku ada mood, and disebabkan kamera baru ni mungkin mood untuk edit video tu bertambah. Okay guys, aku harap korang dapat tekan button like, share, komen, komen apa-apa, atau korang nak pergi trip sama dengan aku ke, apa-apa korang nak tanya pasal ID, barang-barang aku beli, aku ada sediakan link dekat ruang description, so korang boleh klik, dia akan terus ke store-store yang biasa aku beli. That's all for today, and see you on the next video. Okay, bye-bye.